Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023. Saya Pak Andu, Dr. Hans Martio, melalui channel YouTube Dr. Hans Martio Bio. Ini berada di alun-alun Wates, di mana di malam hari ini nanti akan diselenggarakan mujahadahan bersama Gus Mubafik. Dan ini tampaknya persiapan tempat ini baru dilakukan, terutama untuk cek sound system, kemudian juga penggelaran tikar, kemudian beberapa kelengkapan lain termasuk pemasangan lampu dan sebagainya. Nah, kita lihat di sisi selatan ini Bapak Ibu sekalian, di sekitaran alun-alun ini banyak orang berjualan dan kita bisa melihat suasananya di malam hari ini. Monggo silahkan nanti yang kepingin ikut mujahadahan, ini tentu menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi kita semua dalam rangka Nyadran Agung, di mana Nyadran Agung akan dilaksanakan besok siang ya, kira-kira undangannya sekitar jam 12.30 atau mungkin sehari-hari. Dan ini tampak ini petugas dari Dinas Kebudayaan baru dalam mungkin proses penyelesaian pekerjaan, sehingga sampai sore hari ini baru bisa pulang. Dan Bapak Ibu kita saksikan. Monggo Mas Toro. Ribuan persiapannya sudah clear? Ini bersama Pak Eko. Oh, Pak ini yang nanti akan anu Gus Mubafik. Oh, iya ya. Monggo. Ini melihat persiapannya dulu. Nanti okay, malam mudah-mudahan. Siap. Nanti kamu toh? Oh, iya, tadi baru aja dari hari jadi Sentul lo. Oh iya, Pak untungnya datang aja. Malam Minggu, kita akan jam 1. Ya, wes pokoknya wong kebudayaan aja nganti saran. Aja kasih. Ya, wes. Makasih sambil jalan monggo. Tetap jalan nggih, tetap sehat ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, monggo nanti silahkan yang ingin hadir di acara malam nanti bersama Gus Mubafik, tentu ini menjadi kegembiraan bagi kita semua, bagi warga Kulon Progo, juga bagi umat Islam yang warga Kulon Progo yang akan menyelenggarakan Nyadran Agung, sekaligus ada rangkaian acara di antaranya ini tadi mujahadahan, kemudian ditambah dengan ada wayang kulit, kemudian ada acara yang lain juga. Nah, ini silahkan saja diikuti, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kulon Progo makin sejahtera, makin maju, makin berbudaya, berlandaskan iman dan taqwa. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silahkan sekali lagi di alun-alun Wates, si nanti malam sekitar pukul 20, silahkan hadir di sini bersama-sama dengan warga Kulon Progo yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.